Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi di channel aku, Jihan Putri Aisyah. Aku Aisyah dan aku Marsya. Yeay. Jadi aku dan Marsya seperti biasa bakal bikin challenge lagi nih. Yeay. Challenge-nya adalah yang menang akan mendapatkan 80 Robux, sedangkan yang kalah harus habiskan 80 Robux. Wah, challenge kali ini tuh menarik banget ya guys. Banget. Iya, benar banget. Dan kita bakal lomba di Tower of Mystery. Yeay. Kita udah lama banget gak main di Tower of Mystery ya. Kalau gak salah tuh terakhir 6 bulan yang lalu. Enam atau 5 bulan yang lalu ya guys. Itu pas pertama kali kita bikin konten Roblox. Video yang keberapa ya? Pokoknya kayak awal-awal main Roblox deh guys. Kayak iya, pokoknya itu udah lama banget. Dan sekarang kita main di Tower of Mystery lagi nih. Yeay. Jadi kita bakal lomba sebanyak 3 ronde. Langsung aja kita mulai ke challenge-nya. Kira-kira siapa yang bakal menang dan siapa nih yang bakal kalah? Siapa ya? Makanya tonton sampai habis ya. Penasaran? Mari kita mulai. Oke guys, sekarang aku dan Marsya udah berada di ronde yang pertama. Langsung aja kita mulai ya. Siap? 2, 3. Oke guys, bismillah ya. Oh iya, kita main di Tower of Mystery ya guys. Bagi kalian yang mapnya, kita main di Tower of Mystery. Oke guys, Marsya yang pertama. Aduh, aku takut deh. Karena kalau menang tuh lumayan banget dapat 80 Robux. Dan sedangkan yang kalah harus habiskan Robuxnya sebanyak 80 ya guys. Kayak, aduh, semoga deh guys aku menang. BTW maaf banget kalau ya, aku tuh lambat banget guys main kayak begini ya. Karena kayak jujur aku tuh kalau setiap bikin konten main obi atau kayak, jujur ya kalau pas main bikin konten gini tuh iya aku mati. Kayak langsung, apa ya, langsung kayak gitu deh guys. Aku kayak langsung bisa gitu. Padahal kalau nggak sambil di video gitu aku tuh bisa. Aneh emang guys. Jadi maaf banget bagi kalian yang kesel. Kayak, iya apaan sih, noob banget. Maaf ya guys. Iya sih bener, aku emang noob. Maaf banget guys. Wah, kayaknya Marsya menang nih guys. BTW, kita bakal sampai 2 ronde aja ya. Misalnya kita seri, nah kita bakal lanjut ke ronde yang ketiga. Ya guys, kayaknya Marsya menang nih. Marsya kayak udah, udah deh guys, aku tidak ada harapan lagi. Ini tinggal naik atas lagi nih. Tuh guys, Marsya yang menang. Ya, aku kalah guys. Tadi karena kayak kena laser gitu. Sedih, sedih. Udah lah guys, aku gak mau lanjut. Oke guys, yang menang di ronde yang pertama ini adalah Marsya. Langsung aja kita lanjut ke ronde yang kedua. Oke guys, sekarang aku dan Marsya udah berada di ronde yang kedua. Langsung aja kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim ya guys. Ini kenapa lagi? Bentar ya guys, aku mau kondisiin kameranya dulu. Aduh ya Allah, ya ada laser ya guys. Kita harus hati-hati. Aduh ya Allah. Maaf ya guys, kok aku diem. Astagfirullahaladzim. Aku kayak mau fokus gitu guys, karena tadi aku kalah. Aku sedih banget. Aku takut dibilang inuk banget kamu. Jadi kita harus, ya sih emang inuk, cuman kayak kita kan harus berusaha pro gitu loh guys. Aku sedih. Bentar ya. Aduh, aku hampir jatuh. Aku takut. Tanganku keringetan. Aduh. Aduh guys, ini mana? Ini kayak ada laser gitu guys. Oke, bismillah. Aku melihat Marsya jatuh. Astaga, iya, nggak boleh. Kita nggak boleh ketawain orang ya guys, karena nanti kita mati. Nggak boleh, oke. Kita nggak boleh ketawa, makanya guys, bagi kalian yang ketawain orang nanti kalian benar kena sendiri guys. Jadi kita harus, ya kita diem aja deh pokoknya guys kalau lomba kayak gini guys. Nanti kita kayak nggak fokus gitu loh. Aduh, aku takut kena laser. Ini bulat-bulat nih lasernya. Ganggu banget jujur. Astagfirullah. Tapi kayak sebenarnya dibanding Tower of Hell ini kayak mudah gitu loh guys. Jadi bagi kalian yang bilang, iya apa sih kak itu padahal mudah banget. Iya guys, ini mudah banget. Cuman kitanya kayak pas lagi bikin konten itu suka kayak nggak fokus gitu. Aneh banget emang nih jujur. Aku kesel banget. Oke, kita nggak boleh emosi. Guys, waktunya, enggak sih belum mau habis. Waktunya sisa 2 menit lagi dong ya Allah. Semoga dia ada yang menang. Masa kita gak ada yang menang sih. Bismillah guys, semoga aku yang menang ya. Kita santai aja, semoga 2 menit ini bisa kita manfaatkan dengan baik-baik. Oke guys, aku dari tadi kayak masih di sini doang deh. Kayak astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullah, maaf ya guys. Kita kayak astagfirullah. Oke, kita fokus ya. Ini lambat banget. Ayo.
Oke. Halo. Kejutkan. Kaget aku, astagfirullah. Aku enggak boleh ketawa. Aku enggak boleh ketawa. Guys, waktunya enggak mau habis. Waktunya udah mau habis. Kita bakal ganti tower aja kali ya. Oke, kita bakal ganti tower aja, guys. Kita sudah sangat stres. Oke, guys, sekarang aku dan Marsha udah di ronde kedua ya. Maaf banget, kita masih di ronde kedua. Cuman kayak kita tuh udah ganti tower aja, guys. Karena di tower sebelumnya itu kita dua-duanya kalah. Karena waktunya habis gitu, udah mau habis ya. Yaudah, langsung aja kita lanjut ke ronde yang kedua. 1, 2, 3. Oke, maaf banget ya, kita tuh noob banget, guys. Aku jujur kayak pas tiap bikin konten gini tuh gak fokus, guys. Yaudah lah ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aja aku menang. Bismillah. Winner. Oke, guys, lanjut. Oke, kita lanjut. Iya, aku mau nangis. Kayak dari tadi itu kita kalah mulu, aku sedih banget. Tapi kita harus tetap happy, Kiyowo. Nangis. No. Kiyowo. Mama, aku di sini. Tolong papa Oma. Astagfirullahalazim. Ya Allah, guys, aku alhamdulillah berhasil. Oke, kita lanjut. Oke, guys, bismillah. Semoga aku bisa menang di ronde kali ini. Biar kayak aku tuh gak kelihatan kayak noob-noob banget loh, guys. Astagfirullah, gak boleh gitu. Aku mau nangis. Oh iya. Mama, aku menang. Guys, aku menang dong, ya Allah. Ini sebuah kebanggaan. Aku bakal tunjukin ada avatar Roblox aku, guys. Jujur aku bangga banget nih, guys. Kalian bisa lihat Paimochi. Aku menang, guys. Aku juara yang pertama. Yeay. Oke, kita kayak bakal jatuh gitu ya. Ayo dong, masih lanjut. Kalian bisa lihat Masya sudah stres. Jujur ya, guys, aku juga udah stres banget main ini ya. Berarti skornya itu 1 sama. Wah. Oke, guys, berarti kita bakal lanjut ke ronde yang terakhir, yaitu ronde yang ketiga. Langsung aja kita ke ronde yang ketiga ya. Nah, guys, tuh kita udah di tower yang baru. Langsung aja, yuk, ayo sini, Marsha. Aduh, ini untuk penentuan kemenangan. Iya, ini final round ya, guys. Oke. 1, 2, 3. Bismillah, ini ronde yang ketiga ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys. Gak boleh gitu, kita harus bisa menang deh dua-duanya. Gak bisa ya. Kan dua-duanya, kan di salah satu dari kita harus ada yang kalah dan ada yang menang, guys. Kira-kira siapa yang menang? Aduh, guys. Kenapa sih ini gak jelas banget? Marsha kayak sudah stres gitu. Aku juga tadi jujur ya, guys, kayak Marsha udah pasrah ya, guys. Oke, Marsha harus semangat. Marsha harus semangat. Marsha juga harus happy, Kiyowo. Oke, guys. Aduh, alhamdulillah aku ada keajaiban. Tiba-tiba aku menjadi sangat amat pro. Jangan ngomong gitu. Gak boleh. Nanti tiba-tiba aku mati. Soalnya biasanya kalau ngomong pro gitu, jujur tiba-tiba kayak gak boleh gitu. Maksudnya gak boleh mati. Bentar dong. Aku tiba-tiba mempunyai firasat yang tidak enak. Apakah kalau aku boleh membeli immunity? Gak boleh ya. Gak boleh ya. Marsha jangan beli. Gak boleh. Aku tetap gak boleh kena laser. Marsha beli immunity beneran dong, guys. Tapi aku gak bakal kena laser ya. Nah, kita gak boleh kena laser. Aduh, guys. Oke, kita tetap gak boleh kena laser ya, guys. Karena kan kalau beli immunity kayak curang banget ya, guys. Nih, aku bakal tetap lompat. Dan alhamdulillah, wah syukurillah, aku bangga banget. Kalian bisa lihat. Ayo, Marsha, lanjut dong main. Aku bakal buka chat. Capek banget gue. Wah, Marsha sudah stres. Sabar ya, Marsha. Berarti yang menang adalah aku, guys. Yeay. Dan yang kalah adalah Marsha. Seperti peraturan yang tadi, yang menang akan mendapatkan 80 Robux. Berarti aku yang dapat nih. Sedangkan yang kalah itu adalah Marsha. Dia harus menghabiskan 80 Robux. Tadi tuh Marsha beneran beli immunity ya, guys. Tapi tadi kan bisa lihat ya, guys, aku tuh gak bakal kena laser ya, guys. Karena ini tuh kan lagi lomba, jadi kita tuh gak boleh beli immunity, guys. Padahal tadi tuh kayak aku tuh cuma bercanda doang. Kayak, boleh beli immunity gak sih? Marsha malah beli Dora. Apa sih, aku mau ngomong apa? Sumpah, aku tuh kalau setiap bikin konten ngomongnya belibet banget. Maaf ya, guys. Aku tuh tadi pengen ngomong kayak, gak jelas banget. Emang, guys, aku pengen turun lagi. Astagfirullah, Marsha menyusul. Bentar ya, guys. Kita
sambil habisin waktu towernya aja ya guys, bentar ya. Yang menang dulu ngapain dulu? Iya, aku mau nyusul apakah bisa? Oke, ini waktunya nggak cukup sih, tapi nggak apa-apa, kita berusaha aja ya guys. Oke guys, aku bakal nyusul Marsha. Tadi aku jatuh. Aduh, bisa nggak ya? Waktu sisa 1 menit nih guys. Oke, aku bismillah bisa. Ayuk. Ini alhamdulillah dapat immunity. BTW ini udah nggak lomba ya guys. Kita tuh cuma iseng main doang karena nih masih ada durasi gitu di tournya abis itu. Astagfirullah, aku kaget banget. Ayo lomba. Lari. Kita harus menang. Wah, mama. Allahumma. Bariklana. Marsha yang menang sepertinya. Mama. Oke guys, kita udah di tour yang baru, tapi kita gak bakal main lagi karena kita hanya sampai 3 ronde aja. Berarti skornya tadi itu 2-1, yang menang aku dan yang kalah Marsha. Langsung aja kita beli yang menang 80 Robux, sedangkan yang kalah habiskan 80 Robux. Oke guys, yang menang adalah aku nih guys. Yeay, langsung aja beli 80 Robux. Mari kita beli. Ini lagi loading ya guys. Nah guys, udah berhasil nih. Langsung aja kita cek berapa Robux aku sekarang. Wih, aku menang guys, seneng banget. Marsha kalah, sabar ya Marsha. Oke, kita bakal refresh dulu ya guys. Oke guys, Robux aku sekarang 171. Yeay, alhamdulillah aku yang menang. Langsung aja ke hukuman yang Marsha ya guys. Yaitu hukumannya adalah yang kalah harus habiskan 80 Robux. Oke guys, yang kalah adalah Marsha. Iya, kalah. Dan tadi itu Marsha juga udah pilih-pilih. Sebenarnya rada bingung ya guys, karena harus habiskan 80 Robux. Dan kalau bisa tuh kayak langsung satu item gitu loh guys, yang harganya 80 Robux. Dan alhamdulillah tadi Marsha udah dapet. Oh ya, ini Robux Marsha 104 ya. Tadi dia mau beli item bunny hat ya guys. Kita bakal cek apakah ada yang itu. Mana? Oh ini ya guys nih. Tuh, ini lucu banget, kayak Marsha tuh mau kayak jadi kelinci gitu gak ya, sih? Guys, lucu. Oke, langsung aja kita beli 80 nih ya guys. Harganya tuh 80 Robux ya. Bui item. Oke guys, ini dia yang Marsha beli, yaitu bunny hat gitu ya. Yang lucu banget. Dan Robux Marsha sekarang 24. Oke guys, mungkin segini aja untuk video challenge yang menang mendapatkan 80 Robux yaitu aku, sedangkan yang kalah harus beli item seharga 80 Robux yaitu Marsha. Semoga kalian suka dengan video aku kali ini. Dan semoga kalian terhibur. Iya, semoga kalian terhibur. Maaf banget tadi kita mainnya rada noob, jadi maaf banget bagi kalian yang kesel gitu ya guys. Oke, bye. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video aku selanjutnya. See you next video, bye.